Bagaimana caranya kita memilih dua dari lima, tapi urutannya tidak berpengaruh? A dan B sama dengan B dan A. Mari kita bahas. Kalau seperti ini, ya, A dan B sama dengan B dan A, urutannya tidak berpengaruh. Contoh kasusnya misalnya kita mau mengirimkan perwakilan ya, ke lomba. Satu tim dua orang. A dan B kita kirim, dengan B dan A kita kirim kan sama aja. Kalau seperti ini, maka perhitungan yang tadi ini kita bagi. Kita bagi dengan apa? Kita bagi dengan seberapa banyak hal-hal seperti ini bisa terjadi. Ya. Karena ada dua posisi, maka kita bagi dengan dua faktorial. Dua faktorial itu apa? Dua kali satu. Itu adalah dua. 5 kali 4 dibagi 2 kali 1. Berapa? 10. Ada 10 cara untuk mengirimkan dua perwakilan dari 5 calon yang ada. Ini kita bisa cari juga dengan rumus kombinasi. Kapan kombinasi dipakai? Kalau urutannya tidak berpengaruh. Udah, kan?